Mandi air hangat sebelum tidur membuat badan menjadi lebih rileks dan segar. Mengutip dari Eating Well, mandi air hangat memberikan dampak positif untuk kesehatan seperti meningkatkan kesehatan jantung karena peningkatan aliran darah melalui pembuluh darah yang lebih luas dan berkurangnya kekakuan arteri. Mengurangi nyeri sendi, khususnya pada penderita osteoartritis, karena peningkatan aliran darah. Meningkatkan kualitas tidur karena susu yang nyaman bisa membantu meningkatkan relaksasi. Mandi air panas adalah kesenangan yang hampir universal dan menghilangkan kotoran dan bakteri dengan mudah, kata Chana Ovitz, dokter kulit. Namun, perlu Anda ketahui mandi dengan air terlalu panas bisa menyebabkan lapisan pelindung lipid pada kulit meleleh dan hilang. Suhu air hangat yang ideal untuk mandi adalah 98-105 derajat. Air cukup hangat membuat kulit terasa rileks tanpa membahayakan kesehatan dan kemampuannya mempertahankan kelembapannya. Olga Bunimovic, dokter kulit di UPMC, menyarankan untuk mandi tidak lebih dari 20 menit dan mengoleskan lotion setelahnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kulit tubuh tetap lembab.